Warga mengantre untuk mendapatkan 2 galon air setiap hari yang disalurkan oleh tim pengumpul zakat Provinsi Sulawesi Selatan. Sekitar 50 rumah di RT 01 RW 04 Kelurahan Bira yang mengalami kekeringan lantaran air PDAM tidak mengalir dan sumur bor mereka mengering, sehingga mereka hanya mengandalkan bantuan air bersih setiap hari. Namun jika tidak ada bantuan air bersih, warga terpaksa keliling mencari air untuk dibeli. Warga harus menyiapkan uang 10 hingga 20 ribu per hari untuk membeli air bersih. Kita saya informasikan bahwa di sini daerah bebatuan. Jadi artinya untuk sumur gali itu tidak ada yang bisa difungsikan di sini. Adapun sumur bor di sini hanya cuma 2 titik. Itu pun sumur bor itu hanya digunakan untuk rumah tangga. Jadi kapan dia supply untuk masyarakat, maka dia juga terganggu. Nah, kemudian jiwa yang ada di sini itu 150 dengan kakak 50. 50 kakak dia. Ya. Untuk sebelumnya pakai air dari mana kita? Memang kita andalkan PDAM di sini. Memang satu sumber itu PDAM di sini. Sudah berapa lama mengering, Pak? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan, jadi? Ya.